Hai guys, kembali lagi bersama aku. Dan hari ini guys, aku bakal menjadi model di Roblox ya, di game Dress to Impress. Let's go. Jadi guys, ini adalah aku ya. Aku botak, aku hitam. Tapi hey, tenang saja. Habis ini aku akan bisa menjadi cantik seperti mereka semua ya guys. Tenang, tenang. Oke, langsung mulai guys. Temanya adalah dark or light ya. Kita coba makeup dulu ya guys. Muka mana yang cocok untuk aku teman-teman? Oke, aku bakal pilih ini sebagai makeup aku ya guys. Lanjut, aku mengubah warna kulitku dulu sih ya guys, karena warna kulitku itu masih hitam-hitam begini ya, tidak jelas sekali ya. Oke, udah selesai menjadi putih-putih begini guys. Karena temanya adalah terang atau gelap, aku pengen menjadi malaikat nih ya guys kayaknya ya. Rambut malaikat guys. Jangan-jangan tidak cocok rambut ini. Ini bagus banget sih ya guys rambutnya ya. Berikutnya, apa ini guys? Tempat apa tuh? Tempat kuku kah? Oh kuku, kukunya warnanya ya pastel aja ya. Nah, udah selesai. Lanjut nih, baju nih guys. Nah ini. Karena aku adalah ini ya guys ya, malaikat yang baik-baik, kita bakal pakai yang beginian. Wih, ada jaket bagus banget guys, lihat ini. Oh topinya, topinya jangan lupa guys. Wih, bagus loh. Aha, wow, udah serba putih-putih ya guys. Serba putih-putih, aku suka sekali. Pakai tas kah? Pakai tas gak guys? Boleh lah, pakai tas. Nih, abu-abu. Aha. Terus kurang apa ya guys? Kurang apa ya? Baju kah? Pakai baju, tapi ini udah ada baju. Ya udahlah, kita pakai aja biar nggak kedinginan ya guys. Nih. Terus kurang sepatu kayaknya guys. Aku bakal pilih ini. Nah, roknya menurut aku sih agak ini ya guys, agak kurang nyambung sih ya. Bentar. Kita coba ubah dulu. Kayak gini ya guys penampilan aku. Jadi ada putih dan juga ada hitam-hitamnya, karena ya gelap terang gitulah. Tapi aku adalah malaikat yang baik-baik ya teman-teman, percayalah. Teman-teman aku dandanannya wow, heboh sekali ya guys. Aku jadi minder nih. Kira-kira aku bisa menang nggak ya? Oh, masih ada ini aksesoris. Oke, ku pakai deh guys ya. Ini adalah anting-anting. Gimana kalau warnanya hitam? Nih, mantap ini guys. Oke, dan waktunya selesai ya. Mari kita lihat. Wah, ini pasti serba terang-terang ya. Tapi aku kurang suka sama bajunya, soalnya terlalu seksi ya, mohon maaf. Aku kurang suka. Tapi aku suka sekali dengan dandanannya. Slay ya, slay girl. Bagus sih. Aku kasih kamu 4. Ini pasti juga malaikat-malaikat gitu guys. Wih, tapi kok gak ada mukanya. Kok serem ya, aku kasih bintang 2 ya, karena gak ada mukanya ini. Kenapa tidak ada mukanya, hey. Wah, aku guys melenggak-lenggok ya. Kita pose-pose dulu dong ya, jangan lupa. Jebret. Oke guys, kita lihat ya siapa yang menang nih. Teng. Pemenangnya adalah orang ini guys. Oke. Iya, ini dan ini. Aku tidak menang. Tidak apa-apa guys. Mana aku? Aku peringkat 7 guys. Nah, popstar itu kayak semacam penyanyi gitu ya guys. Pakai baju kayak gimana ya? Baju begini kah? Gimana guys? Mirip gak sih? Pakai kacamata. Betul sekali, supaya slay. Dan aku pinginnya serba pinky-pinky gitu ya guys, karena kita adalah popstar yang suka warna pink. Pakai sabuk? Boleh, sabuknya itu warna hitam aja. Pakai topi guys, topinya juga serba pinky-pinky dong ya. Tapi aku masih botak nih guys. Bentar, aku harus ke salon dulu ya. Salon. Ah, ini dia. Oke. Kita coba pakai rambut yang mana ya guys? Rambut yang ini, aduh kurang cocok. Ini kurang cocok ya. Itu bukan rambut popstar. Nah, ini adalah rambutnya popstar guys ya. Aku belum ganti makeup aku guys. Nah, ini aku mau coba ganti ya. Oke, mukanya yang mana guys? Yang ini kah? Yang ini kah? Ini sedih ya. Makeupnya luntur-luntur gitu. Wih, ini garang nih guys. Langsung aja kita lihat guys kontestan pertama. Melenggak-lenggok. Iya, wow. Ini lebih cocok kayak model sih ya. Aku kasih bintang 3. Oke, guys, ini adalah aku ya dengan dandanan serba Blackpink. Oke, kita pose dulu. Lanjut teman-teman, dia kenapa begitu jalannya? Oke, kita lihat ini agak terlalu polos sih ya menurut aku. Untuk menjadi popstar, aku kasih bintang 2. Lanjut guys, orang ini gak ada mukanya.
Oh no, ini mah serem ya, ini horror sih guys ya. Ini horror sih, bukan popstar. Oh, orang ini dan juga yang serba biru-biru. Oh ternyata orang-orang suka yang warna begini-begini ya guys. Kita lihat ya, aku peringkat berapa? Aku masih sama di peringkat ke-7 teman-teman ya. Tema selanjutnya adalah Met Gala guys. Aduh, ini harus super duper mewah, cetar, membahana ya guys. Iya, pokoknya harus pakai aksesoris yang banyak-banyak ya. Karena Met Gala itu kita akan melenggak-lenggok di atas red carpet teman-teman. Oke, baju Met Gala aku kayaknya harus yang ini deh guys, merah-merah begitu kah? Jangan lupa pakai sarung tangan dong. Nah, kayak gini guys. Tuh, pokoknya aku bakal serba merah dan juga serba hitam. Aku belum menang sama sekali hari ini guys. Kira-kira apakah kali ini Fanny Chandra bisa menang teman-teman? Oke, makeupnya kita ganti ya guys. Sama apakah ini? Apakah ya ini? Aduh, Met Gala. Wah, yang ini aja. Oke, sip. Sudah. Lanjut guys, kita pindah ke daerah rambut. Rambut Met Gala tuh harus panjang, cetar, membahana. Tapi ini terlalu panjang sih, jangan-jangan. Wih, cucok gak sih guys? Tapi masih terlalu polos ya. Gimana kalau kita tumpukin sama rok? Nyambung gak ya guys? Nyambung gak? Wow, masih nyambung guys. Masih bagus. Aku merasa benar-benar kayak supermodel sih, lihat ini. Udah serba bling-bling. Bentar, masih ada yang kurang. Aku belum punya tas. Tas tadi aku lepas ya soalnya guys. Nah, tasnya yang ini aja kayaknya ya guys. Oke, kita kasih warna apa? Warna-warna hitam aja deh. Sip. Bagus banget sih. Aduh, udah bak model sungguhan aku nih guys. Kontestan pertama, ini tuh ke Met Gala ya, ke pesta, red carpet. Kok pakai begini? Salah sih guys. Waduh, ini nggak nyambung ya. Mohon maaf bintang satu karena tidak sesuai dengan tema. Lanjut aku dong guys. Kita persiapkan pose-pose kita. Iya, jepret, jepret, jepret. Ini kenapa dia jalannya begitu dah guys? Kok begitu? Hey, dan ini bukan Met Gala ya. Ini baju ke mall, bukan baju pesta. Mohon maaf, salah tema. Wih, dapat rank baru dan aku nggak menang. Orang ini yang menang guys. Aku peringkat berapa sih? Oh, turun guys, peringkat 8 dong. Memang tidak berbakat mungkin ya guys aku mainan game ini tuh ya. Tema selanjutnya old money. Ini adalah tema sultan. Iya guys, tema sultan yang udah kayanya itu lama banget gitu loh. Jadi bukan orang kaya baru ya guys. Kalian ngerti gak sih? Ya pokoknya begitulah ya guys. Oke, aku bakal coba. Macam mana ya guys? Aku bakal coba pakai ini ya guys. Pakai dress-dress pinky-pinky. Aha. Ya, aku mau jadi Barbie aja deh guys ya. Tadi ada yang jadi Barbie, aku juga mau jadi Barbie. Terus supaya tidak terlalu polos, kita kasih kardigan kali ya guys. Bisa nggak ya, bisa nggak ya guys? Oh, ditumpuk begini, bisa nih guys. Oke, lanjut. Pakai tas, tentu saja ya guys, bawa tas. Tasnya itu tas mahal loh guys, lihat itu, tas branded ini ya. Ditumpuk sama rok begini, nyambung nggak ya guys? Ini aku udah numpuk banyak sekali sih ya. Oke, kita lihat guys gimana. Aha, ya agak ini ya guys, agak kurang nyambung sih ya. Ya udahlah, nggak usah guys. Kita ganti make upnya. Orang kaya lama, mukanya harus yang happy happy gitu ya berarti ya guys. Karena kan sultan ya, kaya raya, punya istana. Oh yang ini juga bisa sih guys ya, kayak kalem gitu. Ya tenang hidupnya, uangnya banyak soalnya guys. Bagus sekali. Aku mau ini ganti rambut, iya. Oke, rambut yang cocok untuk orang kaya. Rambut begini kayaknya ya guys ya. Ini bagus banget sih ini ya. Nice, sip. Oke, ini adalah rambut aku guys ya. Aku suka sekali. Tapi aku masih belum pakai sepatu dong. Sepatunya yang mana ya guys? Apa kayak ini? Gimana, cocok gak guys? Kayaknya kurang deh, jangan. Oke, udah selesai waktunya guys. Iya, seperti ini ya penampilan aku guys. Seperti Barbie-Barbie begitu. Oke, penampilan model pertama. Untuk tema sultan. Bajunya terlalu biasa. Iya, menurut aku terlalu biasa sih guys untuk sultan ya. Model kedua dengan tema sultan. Wow, ini kayak tante-tante gitu ya guys. Kesannya kayak tante-tante gitu. Aku kasih bintang 3 ya. Tante-tante antagonis yang galak yang biasa ada di sinetron. Kayak begini bajunya guys. Nah, ini adalah aku ya. Oke, mari kita pose-pose teman-teman. Sret.
Okay, kenapa ya guys orang-orang tuh kalau jalannya tuh begini loh. Ini kenapa dia gak pakai sepatu coba? Bintang 2, kamu kok gak pakai sepatu? Hah? Tapi cantik, slay. Dan pemenangnya adalah... Okay, orang ini. Dari tadi aku belum menang sama sekali teman-teman. Ya tidak apa-apa ya, kita lihat guys aku peringkat berapa. Oh, aku peringkat terakhir teman-teman. Tidak ada yang voting. Dan menurut aku baju aku ini lucu loh guys. Tapi mungkin orang-orang gak suka sama baju aku ya guys. Ya udahlah gak apa-apa ya. Yang penting aku masih suka sama dress aku yang serba Barbie ini. Okay, kayaknya sekian dulu ya guys video aku bermain di game Roblox ini. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa ya diklik tombol like, di share dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye bye.